kalau target tetap kita targetnya adalah sampai dengan 100%. Kita upayakan akhir bulan ini atau awal bulan Februari kita sudah selesai. Kalian berdua ada di sekes ini, 7 hari ini kalian ada apa dirawat? Mana yang berani yang pakai nangis? Deretan sini udah semua? Udah. Dan izin untuk vaksinasi anak-anak dan lansia ini, kita target kita di kabupaten ini untuk capaiannya berapa persen semuanya, Nan? Jadi kalau capaian kita berharap bisa 100% dalam waktu sampai dengan akhir bulan ini ya, 100%. Kalau jumlah total kan anak-anak kita tuh ada 36.721. Sementara ini untuk sampai dengan hari ini kita sudah melakukan vaksin kurang lebih ada 21.661. Itu ada kisaran di 58.9%. Kalau target tetap kita targetnya adalah sampai dengan 100%. Kita upayakan akhir bulan ini atau awal bulan Februari kita sudah selesai. Dan ini kan ada trik nampaknya dari Ibu Kapolres nih, ya. Anak vaksin terhadap anak-anak yang banyak ketakutan, nangis, gimana itu kan untuk mengatasi itu sendiri, apa langkah dan trik kita sendiri, Dan? Ya. Jadi kalau langkahnya pertama, yang pasti yang saya libatkan adik-adik poluan ya, rekan-rekan poluan yang bisa memberikan pendekatan-pendekatan atau lebih ke ibuan seperti itu. Kemudian kami ajak berbincang-bincang, kami ajak main dulu atau kami berikan sugesti-sugesti dulu agar mereka tidak ketakutan. Setelah itu kami berikan hadiah atau seperti goodie bag atau main makanan-makanan kecil seperti itu.